Saudara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur terus melakukan perbaikan jalan Trans Kalimantan di wilayah Kecamatan Supaku, Kabupaten Penajam Pasir Utama hingga Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jalan Trans Kalimantan ini merupakan jalur logistik dan nantinya akan menjadi jalur penunjang wilayah ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi jalan Trans Kalimantan sangat memprihatinkan. Selama bertahun-tahun jalan di ruas Trans Kalimantan ini rusak parah karena seringkali dilalui truk-truk bermuatan lebih sehingga menghambat akses masyarakat dan rawan kecelakaan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur pada tahun 2020 ini melakukan penanganan jalan mulai dari Samboja sampai kawasan Simpang PT ICI, Kelurahan Marindan Sepaku dengan nilai anggaran sekitar Rp130 miliar rupiah untuk panjang jalan 53 km. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Junaidi menjelaskan, penanganan jalan dilakukan mulai dari Mula Warman Simpang 3 Tol Balsam sepanjang 7,40 km. Kilometer 38 Samboja Semoy 2 sepanjang 21,40 km. Semoy 2 Sepaku sepanjang 14,70 km. Dan Sepaku Simpang Pelabuhan ICI sepanjang 14,60 km. Sementara PPK 14 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Rahmat Fajar mengatakan, penanganan Jalan Samboja Sepaku Simpang ICI pada beberapa bagian dilakukan perbaikan dengan rigid atau betonisasi dan pada bagian lain dilakukan peningkatan badan jalan yang semula hanya 4 meter menjadi 7 meter sehingga dapat dikategorikan sebagai jalan nasional. Jalan Trans Kalimantan Samboja Pelabuhan ICI merupakan jalur logistik sehingga demi keamanan dan kelancaran truk-truk yang melalui jalur ini, perawatan jalan akan terus dilakukan. Ada 4 paket pekerjaan yang kami lakukan, di mana pekerjaan paket tersebut dikerjakan oleh 4 kontraktor dan historis untuk badan jalan kita ini pada awalnya banyak yang pelebarannya pada menyempit, maka melalui paket ini kita kembalikan pada lebar 7 meter masing-masing dan konstruksinya kami kerjakan yaitu pekerjaan aspal dan pekerjaan rigid. Kedua wilayah Sepaku dan Samboja telah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru menggantikan Jakarta. Jalan Trans Kalimantan ini satu-satunya akses menuju wilayah ibu kota negara.